Peran TR dalam kasus penyebaran berita bohong yang menyeret Bahar bin Smith ke tahanan akhirnya terungkap. Ternyata TR memiliki motif khusus saat merekam dan mengunggah video ceramah Bahar bin Smith pada 11 Desember 2021 itu ke channel YouTube-nya. Motif inilah yang menjerat TR hingga dia menjadi tersangka kasus penyebaran berita bohong dan akhirnya ditahan di Polda Jabar. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, TR diduga sengaja merekam ceramah Bahar bin Smith atau Habib Bahar di Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat itu. Jadi peran daripada saudara TR yang mengambil gambar kemudian dia mengirimkan salah satunya ke akun YouTube. Kata Ramadan di Mabes Polri Jakarta Selasa 4 Januari 2022. Dalam salah satu postingan Instagram di akun pribadi milik TR, diketahui bahwa TR menceritakan ceritanya sebagai seorang YouTuber dan dia sempat rehat selama enam bulan. TR mengaku memiliki penghasilan hingga puluhan juta saat menjadi YouTuber dengan nama akun Tatan Rostandi. Official hal tersebut senada dengan data yang diungkap oleh polisi bahwa TR mengaku mengunggah video ceramah Habib Bahar di YouTube supaya mendapatkan jumlah penonton yang banyak. Namun, unggahan tersebut dinilai oleh penyidik sebagai penyebaran berita bohong, di mana akun YouTube ini tentu dibuat untuk ditonton oleh banyak Disitulah penyidik mengambil kesimpulan melakukan penyebaran, menyebarkan berita bohong melalui akun YouTube tersebut, tukas Ramadan. Dari pantauan Surya Online di akun Instagram milik Tatan Rustandi Official, dia sudah memiliki 35.000 ribu lebih subscriber pada 19 Desember 2021.